Dekat-dekat kamar mandi atau ya, tapi gimana ya anaknya, soalnya aku kan nggak bawa mbak. Waktu kemarin tuh kalau ke Bali tuh nggak bawa mbak, anaknya ini anak berisik banget, kamu mau lihat mama, karena dia takut kalau di kamar mandi. Terus udah gitu waktu sholat juga udah mau habis, ya gimana lagi, ya udah cuman gitu, itu aja yang aku bisa lakukan. Itu nggak tahu ya di video ini, nggak tahu, itu kakak aku lagi ngapain juga nggak ngerti. Taunya pas udah ramai, mama ngapain sih, aku bilang. Wajib ya gitu, jadinya nggak perlu. Itu sebenarnya kalau kita tiba-tiba udah waktunya udah mau habis, ya di mana aja lah kita sebisa mungkin gitu kan. Terus bisa sholat kita biasa ya, Mika udah mulai ikut-ikut ya sholat ya. Lebih ngedompleng ini ya, yang ngedompleng kita di rumah kan selalu sholat, jadinya dia ngeliat lah sedikit-sedikit, tapi kadang-kadang suka anak umur segini, kadang-kadang masih suka malas wudunya, dia bilang malas basahnya gitu. Cuman ya udah dikit-dikit aja lah dikenal.